Jadi persiapan unjuk rasa buat besok kita sebenarnya sama persis seperti yang telah dilaksanakan kemarin. Ribuan massa aksi dari Forum Solidaritas Dharma Ayu mulai berdatangan ke gerbang utama Ponpes Al-Zaitun, Kamis, 22 Juni 2023. Massa aksi datang pukul 12.30 WIB sembari menggemakan sholawat. Demo yang mereka lakukan diketahui soal dugaan penyimpangan agama yang terjadi di dalam pondok pesantren. Di sisi lain, aksi ini sekaligus untuk mengusut dugaan terafiliasinya Ponpes Al-Zaitun dengan Negara Islam Indonesia, NI. Mereka meminta agar pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang diadili sesuai hukum yang berlaku. Lantunan sholawat yang dilantunkan massa aksi dibalas dengan bacaan doa dari ribuan massa lainnya yang ada di dalam pondok pesantren. Di sisi lain, tampak ribuan petugas kepolisian melakukan penghalauan. Polisi menjaga ketat ribuan massa demo agar tidak semakin mendekat ke depan Ponpes guna menghindari bentrokan yang terjadi. Polisi bahkan menyiapkan mobil water cannon untuk antisipasi bila mana terjadi kericuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!